Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in tabarakallahu rabbul alamin. Wa ma sabiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita sembahyang, antara ayat yang kita baca ulang-ulang dalam surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang besar sekali. Kesan dia yang kita kena bawa luar daripada sembahyang. Kalau kita sembahyang sehari cukup 5 kali, maknanya dalam sembahyang ini sehari kita baca 17 kali. Itu tak termasuk lagi dalam sembahyang sunat kita dan sebagainya. Ayat ihdinas siratal mustaqim minta dengan Allah Ta'ala supaya tunjukkan kita jalannya benar, jalannya lurus dan jalannya Allah redha. Persoalan paling besar sekali dalam masalah kita minta ni, hak jadi doa ayat ni, Tuhan tunjuk tak lagi jalan tu. Ni persoalan yang kita kena muhasabah diri pakat-pakat semua. Tuhan tunjuk tak lagi jalan tu. Kita minta bertahun-tahun dah. Kalau sabi kita lahir Islam ni, mari umur kita 50-60 dah, tak tahu berapa ratus ribu kali dah kita minta dengan Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Tapi pelik ni, berapa dalam semayang kita minta Allah tunjuk jalannya lurus, luar daripada semayang kita ikut jalan hak belok-belok. Nampak tak? Minta comel dah, tapi tubik daripada semayang kita pula pilih untuk ikut jalan hak belok-belok. Tuhan tunjuk jalan lurus ni mudah dah, wujud muslimat dunia sampai akhirat, tiba-tiba mu pilih jalan hak belok-belok yang membawamu, iaitu celaka dunia, celaka akhirat besok. Kita ni lahir dalam keadaan Islam tu, kemudian Tuhan bagi kita iman, adalah antara yang paling beruntung sekali atas muka dunia ni, walaupun kita tak banyak harta. Sebab dalam masalah Islam ini, Allah Ta'ala sebut inna dinna indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi aku adalah Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan satu-satu agama yang aku redha adalah Islam. Tuan-tuan di depan saya lahir-lahir Islam dah. Mana boleh Islam awal lagi daripada hamba ni? Hamba lahir-lahir dalam keadaan keluarga kafir. Mak ayah sampai lah ni dah Islam lagi. Adik-beradik 4 orang dia Islam daripada 12 orang. Mana 8 orang lagi adik-beradik dah Islam lagi. Tiba-tiba hidup dalam keadaan dah Islam ketika itu tak ada matlamat. Ni pengalaman saya sendiri, bila hidup dalam keadaan dak Islam, dak nampak jelas matlamat hidup kita untuk apa. Yang kita tahu masa tu hidup ini sekadar untuk memenuhi keperluan dunia. Tu ya. Syekh Idris Al-Mabawi rahimahullah ta'ala disebut dalam istilah, dia kata ada 2 golongan manusia. Dia kata yang pertama, golongan yang hidup dia semata-mata untuk hidup. Apa makna dia? Hidup dia sekadar memenuhi keperluan dunia dia semata-mata. Dalam masalah bekalan nak bawa balik akhirat besok, nak ngupa dengan Tuhan besok selamat ke tak, itu tak payah cerita. Bak syurga, bak neraka ni, kalau cerita sama bak syurga neraka, tak maju kita Islam. Dan duduk situ ya kita, orang kafir sampai bulan dah, kita duduk atas ke dunia cerita bak syurga neraka lagi. Ada. Ni jenis golongan manusia yang fikir lagu ni. Muslimin dan muslimat sekalian, hidup sekadar dia, iaitu untuk memenuhi keperluan dunia. Cukup makan, cukup pakai, ada rumah, sebuah lengkap ada rumah, ada kenderaan, boleh jalan setahun sekali dua, boleh bawa anak jalan mana-mana, makan angin dan sebagainya. Padang dah, sesa dah. Sesa dah. Dalam masalah syurga, neraka, dalam masalah azab nikmat, tak usah mikir mana ya. Dulu ada satu sitcom dulu.
sitcom orang Islam kita buat, sitcom Puteri nama dia. Anak dia kata hidup muda cuma sekali, dia kata. Dia punya sit, dia punya ayat dia tu. Bila dia tunjuk iklan cerita tu hari-hari setiap-tiap minggu hari apa waktu sekian-sekian, tubiklah pelakon tu, dia kata apa dah? Muda hanya sekali, so kita enjoy, dia kata macam tu. Tu dia. Mana muda sekali ya Tuhan we. Jadi hidup atas muka dunia ni kena enjoy. Tak usah ingat bak Tuhan, tak usah ingat bak ni, surga pahala dan sebagainya, tak usah ingat benda ni. Kau penting kita enjoy puas-puas, nogi melacung, nogi mana karaoke ke, nogi kelak malang ke tunggang arak ke dan sebagainya. Kau ni kena rasa seru. Nampak dah, puas itu kat dunia, mati besok tak dam dah. Gitu budak dah. Ada sayang buat orang tablik. Dia sama masuk silang dengan hamba, cuma dia lama daripada hambanya. Dia ni bila dia cakap dengan kita sikit-sikit ni, bukan nak ni lah, tapi sebagai pedoman pengajaran bagi kita dengan belaka. Bila cakap sikit-sikit, semua ulama kata, bila hamba dengar hak cakap, ya dok ulama kata. Kadang-kadang dok munasabah ke ayat tubik daripada mulut, dia kata ulama kata. Nah, satu hari dia bahang kamu, dia kata sebab tu ulama kata, masa kita hidup kat dunia lah, kita nak makan benda-benda rasa belaka, benda hak makan ni, dan mati besok tak dang dah nak rasa, dia kata gitu. Aku tak ajing dengar lagi. Nah, ada ulama nak kabur pesanan gini, kalau dia ni ulama kata gitu, tak ada alamat je lah, bukan ulama. Tak ada munak sabah, munak cerita, munak makan benda atas muka dunia, makan hak mahal lagu mana, makan bagi rasa belaka. Bila mu mati besok tak dang nak rasa dah. Tak ada. Ulama dia ajar apa? Mari sabit daripada Quran, daripada hadis Nabi, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Antara ulama pesan mencari bekalan. Sebab ni sabit daripada ayat Quran, dan sebaik-baik bekalan adalah dengan takwa. Ni pesan bak makan. Kita makan dengan wudu laju macam lah. Ambo mula-mula duduk tengah nu dulu, duduk kadang baru. Tok mertua pok nong. Tok Imam Masjid Bandang Baru dulu. Tak ada dah Allah dah. Amba ingat dulu, duduk mula-mula situ, kalau nak makan ni, kalau tak ada budu ni, budu habis, tinggal nasi bah. Tinggal nasi, tinggal pergi kedai dulu, beli dulu. Siapa mak mertua kata hatu budu sungguh natu ni. Tentulah ni aku tak mau makan lah ni. Tengok dalam video pula, dalam YouTube orang tunjuk, dalam tu ada ulat-ulat pula dalam tepayang besar tu. Tebak aku tambah dah. Nasabah. Baik, nak cerita apa bab makan? Kita atas muka dunia yang paling penting sekali apa dia? Iaitu nak cari bekalan, nak bawa balik menghadap Allah Ta'ala besok. Itu antara matlamat utama kita. Kemudian ya, Syekh Hadis Al-Mabawi juga bila dia sebut golongan manusia pertama yang hidup dia semata-mata untuk hidup. Ni orang kafir padang tu lah. Nih, kalau orang kafir matlamat dia gini padang tu. Kita Islam tak boleh. Sekadar nak lepas pakai, lepas makan, ada rumah kenderaan dan sebagainya, boleh bawa anak jalan mana-mana. Kemudian nak, dalam simpanan pun ada, dalam bank ada simpanan dan sebagainya. Nampak tak? Bagi kita, kalau itulah ukuran kita bahagia ataupun tak bahagia, silap besar kita hidup atas muka dunia. Silap besar kita buat. Pemikiran itu sama dengan pemikiran orang kafir. Makna perspektif ni, pandangan mengukur kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga ni, kalau kita anggap dari sudut dunia ni, kalau kita ada ni, silap besar kita. Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang hidup dia, katanya Syekh Hadis Al-Mabawi, iaitu golongan yang berjalan atas jalan ugam. Dia sebutlah kitab apa? Golongan ini sedikit adanya. Dia sebut ayat dia, golongan ini sedikit adanya. Sungguhlah, kalau betul-betul berjalan atas jalan agama ni, kita tengok dalam masyarakat kita lah ni, Allahu Rabbi. Masjid kita padang, kalau kita tengok nak beza hari Jumaat dengan hari-hari biasa. Hari Jumaat melimpah sampai luar apa? Sampai betah tikar nak boleh kemuak. Nampak tak? Tapi hari-hari biasa gini ya. Ni alhamdulillah pun ramai juga ni. Muslimin dan muslimat sekalian,
Kalau tambah pula jenis perangai yang pilih-pilih ustaz nak dengar kuliah ni, malang ni tak ramai. Separuh je dah ada. Tengok malang sok siapa ngajar. Tanpa nama ustaz tu, darak. Tak ni mana ustaz tu? Dah gitu. Sanggup tak pergi masjid lah. Sebab dia anggapan dia ustaz tu darak mana. Muslimin dan muslimat sekalian, saya nak bagi tips. Bila kita duduk dalam rumah Allah ini, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu, kena ingat satu. Orang yang mudah jalan pergi ke majlis-majlis ilmu ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut apa dia? Sadaqallahu tariqan ila jannah. Allah akan memudahkan jalan dia masuk ke dalam syurga. Mu ingat tu padang dah. Tak kira siapa mengajar. Mu ingat Tuhan bagi jaminan melalui lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mu mari majlis ilmu mudah mungkin ni, duduk dengan kuliah ni, maknanya Allah mempermudahkan dah jalan mu masuk syurga. Kalau mu pegang hak ni, mu dak tengok dah ustaz tu siapa main ngajar dan sebagai dorok ke bagi mu dah duduk. Yang kedua pula, kalau kita faham ni, kita sedar hak ustaz ni mengajar ayat benda dia baca ayat daripada Quran. Quran ni kalamullah. Kata-kata daripada Tuhan yang sungguh mulia, kata-kata paling mulia dah seluruh alam. Seluruh alam ni tak kira alam apa sekali, kata-kata Tuhan lah yang paling mulia sekali dah. Sebab kita lah ni ada kadang-kadang cakap daripada manusia ni, kita jaja ni Allah 24 jam kita jaja. Kita dengar dekat berita, dengar berita je kita dengar, kita jaja habis. Tapi kalau bab agama kita tak berani nak jaja. Mana besar lagi kata-kata daripada mulut manusia, daripada kata-kata daripada Tuhan. Sekejap aku cerita bab Quran, kejap lagi orang tepuk meja pula kata, oh, ustaz ni ustaz dah nak ceramah pula malam ni, nampak tak? Dia bagi gitu. Kawan tu baru je nak bubuh sikit, nak bagi kita ingat sikit ke agama, nak ingat ke Tuhan sikit, kita peli lalu. Ni peli pula tepuk meja pula. Nak start pula dah, ustaz ni nak start dah. Dalam keadaan dia tengok-tengok padang malam ni, aku tengok angin kuat dah. Tadi molek angin kuat pula ni dah. Dah hujan kejap lagi ni. Pelik kawan tu lah. Sedangkan kita dengar ayat Quran ni, kena ingat apa dia? Kalamullah. Kata-kata daripada Tuhan, Rabbul Alamin, Tuhan bagi sekalian alam, tak ada dah paling mulia dah kata-kata. Melainkan daripada Allah Ta'ala. Kemudian kita duduk dalam majlis ilmu, kita dengar iaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Tak ada dah kata-kata yang paling mulia di atas muka bumi melainkan kata-kata daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak ada munasabah kita duduk dalam majlis ilmu, orang ngajar, baca ayat Quran, orang baca hadis Nabi, tiba-tiba kita lepas daripada kuliah, darak ustaz ngajar. Nama dah. Dah kalau mu kata dah awakmu mai gati ya. Tengokmu boleh ke tak? Ni suruh jadi pengusi majlis. Betul-betul pegang ni. Pegang mic kopang. Assalamualaikum. Nampak? Kopang sekali baru tahu. Ano, kalau pak komplain kita ni nombor satu apa? Buka sini ya. Buka sini tak. Buka sini. Pengadang baru ke mana-mana. Pak komplain nombor satu lah. Amba tu semayang majlis pengadang baru. Ano, daripada dulu lagi. Amba ni pemain simpanan. Paham pemain simpanan eh? Nih, tetap amba tak mau ambil. Kabur lah suruh ambil, tetap amba tak mau ambil. Jadi amba main selamat, jadi pemain simpanan. Bila ada ustaz tak mari, automatik amba naik. Biasa gitu tak kira maghrib ke subuh ke, kalau ustaz tak mari, macam ni poteng ni, amba naik. Kadang-kadang ada ustaz lain pun, ustaz din pengusi, dia nampak amba, dia tak mau naik. Kadang-kadang ustaz din sendiri pegang kitab, dia nak naik, dia tengok amba ada, dia duduk pulak. Kena buat aku pagi ni nanti. Tak ada apa-apa lah, pemain simpanan memang macam tu lah. Tapi kadang-kadang bila kita cakap ngajar mu'ah ni, bah daripada kuliah dan sebagainya, macam-macam kita tengok. Cuma kebohnya ustaz ni dah. Lepas tu tukar dah. Untuk ngajar mu dapa dah. Allah ikhtifar, ambil ikhtifar. Kalau dia sebut tadi, tubik daripada mulut ustaz tu ayat Quran. Tubik daripada mulut ustaz yang baca kitab tu sabit dengan iaitu hadis Nabi. Buh pula ustaz tu buka kitab macam baca kitab je. Baca gitu
tak ada huraian terus dia kata main baca gitu aku boleh baca. Oh nampak tu. Oh nanya kita bawah. Ya nak ah dia mana-mana gitulah kita. Sini pun mungkin ada kok. Tapi dok ramai seorang dua ada macam ni gitu. Main complain saja. Nah, dia pergi dengan kuliah ni dengan tujuan nak cari mana tak betul, mana hok tak sedap tengah nak complain. Nak bahan pula kedai kopi lepas daripada sembahyang Isyak. Ha jadi gitu ada. Jangan kata tak ada dulu mengajar belah-belah tok dia dulu. Complain dia kata ustaz Siti Mualah ni kalau mengajar ya buah Mualah ni. Nothing go. Memasuk Islam lama dah mau panggil Mualah nanti apa. Orang Mualah ni maksud makna Mualah dari sudut fiqh apa dia? Mualah ni orang yang dijinakkan hati dia untuk nak masuk Islam. Kalau dia masuk Islam dia tak panggil dah Mualah. Cuma istilah ini diguna oleh majlis-majlis agama di Malaysia ni digunakan istilah Mualah kepada saudara baru orang yang baru masuk Islam. Kalau kita fiqh Mualah ni orang yang dijinakkan hati masuk Islam ni dia layak dapat zakat dah. Ana. Layak dah dapat zakat dah. Tapi kita tak buat lah lagu tu. Ana. Muslimin dan muslimat sekalian. Orang dia kata ustaz Siti Mualah kalau mengajar kasar sangat ya tu. Bang sedap dia. Sikit-sikit sebut mati, sikit-sikit sebut mati dia kata gitu. Mati sama. Oh dia faham. Oh no. Dia marah kata ambil sebut mati sama dalam kuliah. Dia kata lembut sikit sebutlah meninggal dunia. Oh gitu pula dah. Dah mati dengan meninggal dunia dah sama. Nah sama je kan. Dah kita baca kitab. Bila kita baca kitab Arab Tazkirah Qurtubi. Tazkirah Qurtubi ini dia kitab yang membahaskan, membicarakan dalam masalah hal ehwal kematian. Cerita bab mati aja. Nampak tak? Kemudian dalam kitab tu banyaklah al-maut, al-maut ni. Bila al-maut ni kita terjemuh kepada mati. Marah dia. Dah kata kasar sangat, mati semua ngajar. Sebutlah meninggal dunia, lembut sikit. Oh, padangmu. Lepas tu kita ngajar pula ni kata, dah kata kasar nak sebut babi pula. Sebutlah khinzir, lembut sikit. Khinzir dengan babi ni super tu ya. Orang tengah nu kita kalau babi mari 4-5 ekor lalu belakang rumah dia kabur khinzir dok. Babi nak ada beranak, anak beranak dengan cucu cicit lalu belakang rumah dia tengok Allah mu tengok babi satu keluarga. Nampak tak dia sebut babi dia tak sebut Allah mu tengok khinzir tak ada. Cuba babi yo ambo pernah ngajar di Pahang dulu. Ambo ngaji di pondok di Kelantan. Maknanya orang Patah Timur ni kalau nampak babi dia sebut babi dia tak sebut khinzir. Awak tu guna nak komplain kata kasar. Apalah kita ni muslimin dan muslimat sekalian. Yang penting duduk dengar dengan tawaduk. Itu paling penting. Nak ilmu ni ada keberkatan atas kita, boleh lekat di dada ni, dengar dengan tawaduk. Kalau selagi mu duduk dengar ni, Allah dah. Ayat ni siapa mau baca? Minggu lepas baca ayat ni kau. Bulan lepas apa ayat ni? Hari ni yang baca ayat ni lagi. Oh, nampak? Magi gitu kan? Tak ada lah kita. Bah. Tak ada lah. Tawaduk tu hilang lah. Bila tu hilang, payah nak muhasabah diri. Ayat Quran ni kita magi dengar sama-sama ke sepatutnya kita berasa lagi. Ni kita ni kalau kita dengar lagu waktu 80 zaman Pok Yeyeh contohlah. Masa tu hok kena zaman Pok Yeyeh dulu. Lama duduk dengar lagu tu. Mari bawa kereta dia pasang radio. Tiba-tiba tu beat lagu Pok Ye Ye. Mu tengok lah kereta auto. Nah, gear auto pun. Nah, jadi bila gear auto ni kaki sebelah dia pakai. Kaki kanan lah main. Kaki kiri dia pakai lalu pun. Nah, tapi kaki kiri dia dengar lagu tu. Oh, ketik-ketik-ketik-ketik-ketik gitu tu. Nampak tak? Oh, jalan macam. Nampak tak? Nari kaki dia pun. Ha, nampak tak? Dengar lagu. Kita dengar Quran ni. Allah. Ayat ni sama baca. Ustaz waktu mari pun baca ayat ni juga. Hari itu pun mari baca ayat ni juga. Dah tak ada ayat lain dah. Oh nampak dah. Pandang kita pun. Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian golongan yang berjalan atas jalan agama inilah. Iaitu golongan yang sentiasa meletakkan dalam masalah halal haram. Iaitu pahala dan juga apa dia. Dosa dia tengok di depan semua atas benda yang dia nak buat atas muka dunia.
Baik tu Syekh Al-Mabawi dia bubuh dalam satu istilah dia la tuqaddimu. Kemudian kalau kita tengok dalam Kamus Marbawi dia kata apa dia, jangan sekali-kali kamu mendahului siapa dia, yakni Allah dan juga Rasul dalam setiap perbuatan yang kamu nak buat. Mu bincang nak ambil keputusan dan sebagainya, mu nak buat kerja apa dan sebagainya, tengok dulu hak ni bagi perintah ataupun larangan Allah. Hak ni halal ataupun haram. Kalau mari sabit daripada perintah Allah buat. Sabit larangan tinggal. Ni antara kunci utama iaitu takwa ini adalah mengerjakan segala perintahnya dan menjauhikan larangannya. Kita dua-dua buat oh. Tiap-tiap Jumaat dengar dah ittaqullah, dengar sama dah. Teratik pesang ni semangat wah. Saya berpesang kepada diri saya sendiri. Oh, dia punya ayat dia. Bunyi macam tu lah. Gila mana-mana pun. Kalau mukadimah khutbah ni sama bunyi dia macam tu. Saya berpesan kepada diri saya sendiri. Dan seluruh kaum muslimin agar bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Lanjutan ayatnya, yakni dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi akan segala larangannya. Itu ayat dia. Nampak tak? Seruan takwa kepada muslimin itu adalah rukun kepada khutbah. Sepatutnya dua ni benda yang kita kena ni misah. Misah dalam erti kata hak perintah buat radangan tinggal, tapi kita buat kecil pula dua-dua ni. Buat kecil pula, buat belaka. Perintah Allah buat, radangan Allah pun buat juga. Semayang dah subuh, semayang subuh sejik semangat bawah. Ha tak? Tak pagi sob depan tu tok bila baru kau bak Allahu akbar Allahu akbar. Zup, lalu bangun lalu cepat lalu pergi. Oh cepat-cepat pergi depan lalu. Kalau boleh nak duduk belakang tok imam. Nak duduk belakang tok imam. Nah tok bila aku dia nak pergi daun sikit anu semangat. Semayang subuh, lepas semayang subuh pergi kedai minum teh. Budak perempuan mari bekuh mata terbeliak gitu tengok. Allah. Oh. Namun yang ni yang kata dua-dua buat ni. Perintah Allah semayang buat. Nih, skodeng ni skodeng juga. Nampak? Ada orang hok muda skodeng ni sampai ketua kaki skodeng macam boh. Sebab tu berhati-hatilah anak-anak muda yang pok dia kaki skodeng, takut-takut mek besok pok pergi skodeng. Balik raya hati-hati. Dalam ni tak ada lah dalam ni. Okey, muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian balik dengan ayat kita sebut tadi, ihdinas siratal mustaqim. Persoalan yang paling besar sekali dalam masalah ihdinas siratal mustaqim ini, Tuhan tunjuk dok lagi jalan tu. Kadang-kadang nyamba ni bila masuk silang lebih kurang 14 tahun ni, gi ceramah merata-rata dia sampailah kawi baiklah buang baik sampai sempurna dok gi ceramah dulu jemputan sampailah datu mana dan sebagainya. Bila-bila Sarawak ni. Kemudian saya banyak perhati. Kita bercakap, bertemu dengan orang dan sebagainya, kita perhatikan dan sebagainya. Allah Rabbi. Walaupun kita baca dah ihdinas siratal mustaqim, tetapi hakikatnya atas muka dunia ni orang hok kita temu banyak hok memilih jalan hok selain daripada hok dia minta ihdinas siratal mustaqim tadi. Nah, Tuhan tunjuk jalan tu lama dah. Bukan kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang benar yang lurus. Tapi kita minta dengan Allah Ta'ala supaya letak kita berjalan atas jalan. Apa dia jalan tu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah terjemah, Allah ayat selepas daripada itu menafsirkan jalan yang lurus ini iaitu jalan orang-orang yang engkau berikan mereka itu dengan nikmat. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Dari golongan para nabi, kemudian orang syuhada wasiddiqin, orang yang membenarkan ataupun benar atas jalan iman dan amal, ataupun orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi dan juga para rasul. Wasuhada, orang yang berjuang kemudian mati syahid. Wassalihin, dari kalangan orang yang soleh. Tiga atas ni payah sikit kena dah boleh. Nampak? Tiga ni payah sikit nak boleh. Hak atas nombor satu lagi ya, tak boleh dah. Nak boleh jadi nabi, jadi rasul, tak ada dah. Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, dia penutup bagi sekalian nabi dah. Kalau ada main ngaku nabi lagi, hak temu tapau lalu lah.
Nah, mari-mari sini dia kata hamba isytihar Allah Taala lantik hamba jadi nabi. Tadi hamba tidur, patut mimpi Allah Taala mari. Isytihar lantik hamba jadi nabi. Jadi hamba nak isytihar ini. Tok imam gi tak apa lalu ah. Tak usah tanya-tanya dah. Tak apa lalu. Muslimin dan muslimat sekalian, berlaku dok selepas daripada kewafatan nabi, hak mengaku dia nabi dan sebagainya, berlaku. Lepas daripada wafi nafat pun ada dah. Tak payah cerita jauh, kita Malaysia ni padang dah. Kita Malaysia ni bukan setakat mengaku nabi, bukan setakat mengaku rasul, mengaku Tuhan ada. Nah, hak mengaku rasul, rasul kah? Ingat tak kan rasul kah? Hak Selangor. Nah. Dia mengaku dia rasul yang dilantik oleh Allah Taala kepada kaum Melayu. Oh, ada pula. Kaum Melayu dah, aku kaum Bidayuh Sarawak ni, mana rasul ni? Aku nak tak. Takkanmu lah. Nampak dah, tak cia. Muslimin dan muslimat sekalian. Tiba-tiba bila kena dakwa dengan Jabatan Agama Islam Selangor. Kena dakwa. Bawa pergi mahkamah. Dekat mahkamah kemudian dia buat pengumuman. Dengan itu hari ini saya isytiharkan, saya meletak jawatan sebagai rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala bagi kaum Melayu. Letak jawatan buat rasul. Dah buat cetong baru kena takat dengan jabatan agama. Nah, nabi kena bahang terus. Gita'ih. Orang baling dengan macam-macam. Sebab berdarah tubuh nabi. Letak jawatan awak. Dah. Ni baru kena igat baru dengan jabatan agama. Letak jawatan dah. Pengikut pun nangis bah. Pengikut dengar rasul dia letak jawatan. Nangis sedih. Weh. Allah bengong tunggu lah. Nampak tak? Dah cukup dengan tu. Kita sampai satu tahap mengaku Tuhan. Tuhan haru. Mok petang. Faham. Tuhan haru. Kena ketika mana dalam proses pendakwaan dia. Dengar-dengar cerita khabar angin. Nah, bukan memang sohih lah. Dah khabar angin sohih tu. Kena strok. Dah mana Tuhan kena strok? Nama lah. Tuhan kena strok. Lepas tu jatuh hukum. Jatuh hukum mahkamah. Bila jatuh hukum ni, dengar dia ahli-ahli dia. Ni pengikut-pengikut dia Tuhan dia kena jatuh hukum. Nangis bah. Nangis Tuhan kena jatuh hukum mahkamah manusia. Tak ada mana sabar. Tuan cik payah cerita jauh. Kita dekat sini ayah peng. Tuan sudah jauh pun ayah peng. Ada dalam YouTube tu amat tengok. Dia kata dah bila masa mana kau tu ayah ping ni tolong daripada lenggit. Kan pegang raja lenggit ah. Kau komang oh. Mak dia jawab kata orang dia kata dah tolong kau kali-kali bila rokok gudang garang dia habis nak beli. Allah. tolong daripada lenggit tu nak beli rokok gudang garang ke. Tak ada mana sabar kau. Ada rasa aku gudang garang ke. Layak ganti ayah ping kalau musak aku gudang garang. Ada macam-macam. Kemudian hamba main mikir. Benda-benda ni main mikir belaka. Sampai Abu Ya Asy'ari mati pun pengikut dia kata dok mati, dia pergi rehat je alam nu nanti dia balik pula. Mati-mati sudahlah. Nah, sebab itu alam kubur ini dipanggil alam barzak. Alam barzak ni apa maknanya? Alam terdinding. Jawi-jawi lama dah bahas alam terdinding. Apa makna alam terdinding? Bila mu mati, mu ke bumi dah, selesai kambuh belaka dah, muduk dalam tu, makna muduk alam kubur, muduk dalam alam barzak. Alam barzak, alam terdinding, mu nak balik dunia tak boleh. Nak pergi akhirat tak boleh sebab kiamat tak berlaku lagi. Mu nak sabar dia kata tak mati lagi. Gik rehat ya. Nah, gik rehat je alam tu. Lepas tu nanti balik mula. Kemudian mari memikir-mikir, kalau hok jenis pengikut-pengikut lagu ni, kalau dia ni India baru setahun masuk Islam, aku boleh terima lagi. Hok jenis pengikut Rasul Kaha, Yeping dan sebagainya, kalau dia Cina baru 2 tahun masuk Islam, ambo boleh terima lagi lah. Kokok dia duduk dalam belajar mana lagi. Jadi bak akidah dia duduk sahih mana lagi. Nampak tak? Jadi mudahlah dia nak sesat. Kalau hak ikut Tuhan Harum ni, orang Ibang baru 3 tahun masuk Islam, munasabah juga. Sebab baru masuk Islam. Dok dang belajar mana?
Tapi hok jadi pengikut-pengikut sesat tu, hok asal Islam tu. Hok asal Islam tu. Hok kampung ada seji, kuliah ada sama, ustaz-ustaz orang alim ada dan sebagainya. Tapi boleh lagi sesat apa? Sebab meminta ihdinas surata mustaqim, tapi luar semayang, mu tak mau ikut jalan. Ulama ini dari kalangan ahli agama ni, orang alim, ibarat apa, pelita di atas muka bumi. Sebut pelita di atas muka bumi ni, dia cahaya dia. Pelita ni kalau duduk dan gelap, kita cucur api, jadi terang tepat. Sama lah dengan orang-orang alim, dia duduk di satu-satu tempat ni, ilmu dia tu jadi cahaya untuk nak bagi terang orang yang duduk dalam keadaan jahil. Supaya nampak Islam ni lagu mana. Tiba-tiba dekat kampung kita orang alim lama, tiba-tiba kita jahil lagi, tak ada munasabah, melainkan kita sendiri yang pilih untuk hidup dalam keadaan jahil. Gitu ya. Main tengok ngajar tu, orang ngajar tu, molek dah. Main tengok. Ustaz tu ngajar kita tafsir tu 3 tahun dah, tak habis lagi. Tak kira lah tafsir ni kecil ni. Jilid 1, 2, 3 dan sebagainya. Tuan pun masa belajar dulu hafal kita tafsir Ibn Kathir. Jadi mula hafal tafsir Ibn Abbas pula. Ustaz tu 3 tahun dah buka kitab kan, tafsir ni. Dah habis lagi jilid. Satu jilid dah habis lagi. Dalam masa 3 tahun ni kita pergi dengar. Daripada start buka sampai lah ni, main dengar saja. Al-Mustami'an dia panggil golongan yang suka mendengar. Dengar saja. Sepatutnya kita mari kita pun bawa kitab tu. Sayang oh. Orang tafsir ayat Quran, orang syarah hadis Nabi. Hok kata-kata hok paling mulia dan yang termulia di atas muka bumi dan 10 haram. Ha, kita dah telinga je. Oh, nak tunjuk apa dah? Mujahadah kita tak ada. Sekurang-kurang alhamdulillah lah kita mari dengar dah. Tetapi naik sikit martabat ni jadi orang yang al-muta'aliman, orang yang menuntut ilmu. Buka kita, ustaz tu baca kita perhati. Bawa satu pen, pensil. Hok mana-mana hok tak ada dalam tu, hok comel mari daripada tubik, daripada mulut ustaz tu, kita tulis sikit, buat nota kita. Itu orang yang betul-betul ada mujahadah menuntut ilmu. Orang hok menuntut ilmu dalam keadaan mujahadah, Allah akan bagi. Ingat, ni duduk di taja dia. Bukan di sini. Ilmu ni kalau dia duduk sini, lama-lama dia akan hilang. Dia akan hilang. Tapi kita nak supaya ada sini. Dada ni, kalau lekat dada ni sampai bila-bila, sampai mati kita bawa. Bisa. Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudiannya, dalam masalah iaitu empat golongan tadi. Nak jadi Nabi Rasul tak ada dah dah. Tersuami mimpi ya. Yang kedua menjadi iaitu as-siddiqin ni. Dari kalangan orang yang membenarkan. Sama ada dia benar dalam keadaan iman dan juga amalan. Ataupun membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi dan juga Rasul ni. Okey, cantik. Hak ni mudah. Kita ingat gini ya. Kita mari daripada Allah Ta'ala. Daripada tak ada, kemudian kita ada. Dalam keadaan kita ada ni pun Tuhan Allah, Allah Ta'ala ni siap belaka dah. Siap belaka apa dia? Nikmat-nikmat ni mari daripada Tuhan belaka dah. Sehingga Allah sebut dalam Quran, wa in ta'udun ni'matallah la tusuha. Kalau menghitung akan nikmat-nikmat Allah, ni saya pun tak mampu untuk menghitung. Daripada tak ada kita ada, Allah siapkan pula dah. Dengan nikmat-nikmat nak bagi kita hidup ni atas muka dunia ni supaya mudah dan sebagainya, ada belaka. Tak ada munasabah tiba-tiba dalam keadaan Tuhan buat macam tu dah. Benda yang mari daripada dia, mari daripada Rasul, kita tak boleh nak terima. Tak boleh nak terima, satu hal kita terima, kemudian kita tak mau buat. Contoh semayang lah. Semayang kita tak tolak. Kita tak tolak semayang, kepaduan semayang. Tapi kita tak semayang. Maknanya kita ni bukan dari kalangan wasil dekin lagi. Tak lagi. Puasa. Puasa kita tak tolak. Tapi kita tak mau buat.
Puasa hari pertama dengan hari terakhir dia cukup bulan lah. Hak pertama buka, hak akhir tu tutup. Buka dengan tutup, okey full lah. Gitu pula dah. Jangan payah dengan Islam ni. Mu jangan buat payah dengan Islam, dia kata gitu. Islam syurga dah. Tuhan bagi jaminan dah, Islam syurga. Kok lagu mana banyak dosa mu, jahat lagu mana atas muka dunia, mu ada canggih masuk syurga, janji mu Islam. Dia kata gitu. Tapi persoalan sebelum mu masuk syurga besok, Tuhan humbang mu dalam neraka, tahan tak? Tahan tak mu dalam neraka esok? Nah, mu sedap sangat mulut kabur, Islam syurga. Amba ingat dulu ada satu sain masa mu bujang untuk Islam di masa tu. Amba tegur dia pelangai, pagok sangat pelangai. Pagok daripada kita hak dak Islam lagi masa tu, zaman-zaman bujang. Dia tanya kamu, dia kata, dah mu berapa botol limit? Hak paling banyak mu boleh minum botol agak ni Carlsberg. Brand Carlsberg wah. Dia kata paling banyak berapa botol mu boleh minum? Amba kata 4 botol. Hak botol besar tu lah, bukan botol kecil tak kecil lah. Nah, hak botol besar. Amba kata 4 botol dan mu minum, mana balik rumah steady lagi, relax lagi, tak ada benda. Mana jalan tu okey lagi, tak ada uyung ayam, tak ada. Limit 4 botol kata. Lebih daripada tu tak ada dah. Sebab saya dulu, masa saya tak Islam dulu, saya minum ada limit. Minum ada limit. Ada orang yang minum tak reti limit, memang bahan lalu. Nah, selagi dok tidur, dok lelak, selagi boleh, memang ayung terlalu lah. Bila ambil kata 4 botol limit ni, hok saing Melayu dia kata, komang, aku 7 botol. Steady lagi dia kata. Oh, mana dia lagi. Bang parok lagi daripada ambil orang api masa tu. Kemudian bila kita tegur dia dalam masalah pelanggan dan sebagai buat khianat ke orang, dia kata, jahat-jahat aku, sekurang-kurang aku Islam, aku ada cang masuk surga, mu kapir tak ada. Dia bahan begitu lalu. Berasa hati bawah, jangan main-main bawah. Berasa hati sungguh masa tu, kita ingat sayang ya. Kalau tak sayang, aku supik lama tau. Ni, kebetulan Selangor. Kalau Sarawak dia kata macam tu, aku balik rumah cari supik dah. Tak ada lah supik di rumah. Kau ambil ada senapang, ada bedih sungguh. Ambil, tak ada supik, ambil bedih. Allah. Alhamdulillah, kok sayang tu di Selangor. Bila dia kata gitu tu sedih sungguh. Dia kata mu kapi tak ada cang masuk surga, dia kata gitu. Dalam dia kata mu tak soh nak tegur-tegur aku lah. Dia kata aku Islam ni jahat lagu mana pun. Kurang-kurang aku ada cang masuk surga besok, mu kapi tu tak ada cang. Sedih hati pun. Cuma alhamdulillah sampai lah ni tak jumpa lagi dengan dia. Lama-lama sayang-sayang nakal dulu, kaki gocoh masa di Kelang, Selangor, masa di Sunway dulu, kaki gocoh geng-geng dulu. Amos dia seorang ni tak jumpa. Ada sayang orang Cina, orang sama-sama kaki pukul sama dulu, jumpa-jumpa, ada anak tu, kahwin dah, alhamdulillah, masuk Islam tu. Comel sungguh. Kita jumpa ni seronok. Saya pernah ceramah di Banjik Bandar Sunway tu, cerita 2010. Masa buku pertama saya lancar, kemudian best seller, orang panggil merata-rata ceramah. Masa tu pengadaan baru duduk balik mana lah, balik 2-3 malam hilang pula, 2-3 minggu balik 2-3 malam hilang pula, kadang-kadang 2 bulan tak balik. Mek dengan anak kami malam jemaah petang tu, kami terbang pergi Selangor, ambil depok, kadang-kadang tok dang nak ambil dia kuliah, dia mari hotel lalu. Mek dengan anak masa tu hari Ahad pagi dia terbang pula balik Terengganu, ambil atas depok. Macam tu lah dulu. Lalu ni aku tambah dah, kena banyak duduk Terengganu dah. Muslimin dan muslimat sekalian. Bila pergi ceramah di Masjid Bandar Sawi, ingat lagi. Kemudian lebih-lebih daripada ceramah ni, hak mari ambil jepuk di depan masjid ni, geng-geng Cina, kawan-kawan Cina. Hak sama-sama nakal dulu lah. Orang sajid terkejut tengok. Orang sajid terkejut tengok. Lepas, mana pula seset ni mari ambil. Geng lama dulu, tak ada benda, walaupun kita ustaz dah jumpa kawan lama, tak ada apa. Kita tak tahu hok kita jumpa, dengar-dengar cerita pula dia kata hok tu masuk Islam tau. Allah, masuk Islam tau. Dah mana lo ni duduk? Kapo kontak balik, jumpa balik, seronok pun. Hok kita masa tu tak ada mikir sikit bab Islam. Tiba-tiba jumpa mula tengok dia buat Islam dah. Allah, hatu tu bi air mata dah jumpa sayang lagu ni. Tapi kita jumpa sayang kita hok asal Islam dah dulu. Nah, zaman kita jahiliah dulu, kita jumpa dia balik zaman kita ustaz dah, dia baru nak start mundur. Tak ada.
Dia Islam lama dah. Kita masuk Islam, belajar Islam, jadi ustaz dah. Kita jumpa dia balik, dia bukan jadi ustaz, baru nak start bunda. Mana sama lagi pelanggan macam tu, lah pakai suar pendek lagi. Tapi cerita kat Islam duduk dengan kita hebat. Alhamdulillah lah, abu masuk Islam, Islam kena gini, orang ni Islam ni, nak sebarang tengok dia pakai suar pendek lah. Natem. Wah, kau orang boleh lah. Nah, nakal-nakal sikit dengan sayang, okey dah, tak ada apa. Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian golongan, iaitu yang ketiga golongan, syuhada. Yang berjuang, kemudian mereka ini mati syahid. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal lazina amanu, sesungguhnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Wal lazina hajaru, dan dari kalangan orang yang berhijrah. Wal lazina jahadu fi sabilillah, dan golongan orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, kata Allah Ta'ala, inilah golongan yang benar-benar mengharapkan akan rahmat di sisi Tuhannya. Sehingga Imam Qurtubi rahimahullah Ta'ala, dia kata apa dia? Benda yang mu kena mikir hari-hari, lagu mana nak tarik rahmat, kasih sayang daripada Allah Ta'ala, kena mikir. Kalau kita nak mikir, nak tarik rahmat, kasih sayang daripada sayang-sayang sama manusia ni, tak ada kesudahan bah. Tak ada kesudahan kita. Ni orang panggil apa dia? Boleh jadi talang 2-3 muka. Boleh jadi talang 2-3 muka. Contoh orang hok kaki projek. Hok kaki projek, main projek. Dia tak berahi dengan kawan tu. Nah, belakang dia bahang belakang. Tetang, bedoh lah ni. Bahang pitih banyak lah ni. Tapi dia pergi jumpa dia depan dia kerana nak boleh ke projek tu. Buat manis-manis muka lah. Komen, buat kemah tu. Tak ada lah, aku jumpa setakat ni. Kemah mu. Allah kena menang pula ni. Tanding kali ni mu kena menang pula ni. Kena menang semua. Dia kata, nampak tak? Kena ni talang 2-3 muka ni. Muslimin dan muslimat sekalian. Nak menarik iaitu rahmat sama-sama manusia kita sehingga kita lupa nak tarik rahmat daripada Allah Ta'ala. Ketika itu Allah murka dia, kemurkaan Allah kena di atas kita. Nak tarik reta manusia. Dalam masa yang sama Allah murka di atas kita. Sedangkan agama ajar supaya kita tarik reta daripada Allah Ta'ala. Sama juga dalam masalah rahmat. Nah, kalau kita retak nak tarik rahmat daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala wi rahmat atas kita, dia akan sebar. Allah sendiri automatik akan sebarkan rahmat di atas manusia ini, orang lain supaya kasih kepada kita. Muslimin dan muslimat sekalian. Ini cerita rahmat ni besar. Kemudian, golongan yang keempat, was-salihin, Nabi sebut. Was-salihin ni apa dia? Golongan orang-orang yang soleh. Hebatnya orang soleh ni, minum sikit. Masuk waktu dulu bunyi dah. 5 minit lagi lah. Dah tahu. Kali pertama tak boleh lama-lama bah. Amba makan dengan Tok Imam baru ni. Digong Badak. Nah, malam ni jumpa sini ya. Alhamdulillah. Nak bagi sini tadi pun payah nak cari masjid ni. Masuk-masuk pintu kubur lalu. Dorana pintu masjid tulis tanah perkuburan pulak lah dia ku. Nak tak? Lupa-lupanya kot ni. Naya sungguh lah. Nak kubur sambut dulu masjid. Nak ingat suruh ingat mati banyak tu. Muslimin nak balik-balik. Nah, kemudian ni wasalihin, dari golongan orang-orang yang soleh. Golongan yang keempat ni, kalau kita boleh duduk dalam martabat tu pun alhamdulillah dah. Syukur banyak dah kita. Sebab apa dia? Ketika mana kita semayang duduk dalam tahiyat, bukan kita je, semua orang atas muka dunia sabit Islam. Sabit Islam dan dia semayang, dia akan baca apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kami. Salam sejahtera, selamat ke atas kami. Dan dari kalangan orang-orang yang soleh. Salam khusus yang kita ucapkan kepada, iaitu golongan-golongan soleh ini, bukan saja nak cerita kita baca, bahkan satu dunia ni nama Islam, sabit dan semayak, dia baca belakang. Dan ayat yang kita baca ni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini, maknanya dia tidak akan berhenti. 24 jam ni ada sama orang semayang atas muka dunia ni. Tak berhenti pun. Mana 24 jam tu ada sama orang sebut. Kita lepas tadi sebut. Orang lain pula, tempat lain pula.
Orang buat kajian, lor ni teknologi canggih dah. Tak macam dulu. Ni, antara canggihnya teknologi, tengok ni. Kau depan kita ni. Ha. Jangan tengok terepung tu. Ha. Jangan tengok stand tu, tengok. Teknologi lor ni. Kita dalam ni boleh jadi ada 100 orang. Tapi hok nonton dalam ni 1,000. Dua malang yang sudah, yang view, yang tengok 3,000 lebih. Malang tadi 2,000 lebih. Sebab ustaz ramai sangat malang tadi. Hok ngejar dia Terengganu ni. 2,000 lebih, turun sikit. Malang ni tak tahu berapa ramai. Teknologi. Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian kita kena ingat. Bila orang buat kajian dalam masalah azan ni, 24 jam ni, lupa-lupanya 24 jam ni azan tak beti-beti. Habis je kita azan di sini, tempat lain pula. Mana waktu tu masuk sedetik, dua detik kita selesai sini, tempat lain pula. Habis ni situ pula masuk waktu. Habis sini masuk pula waktu tempat lain pula. Mana 24 jam pusing. Boleh terima tak? Boleh terima sebab Allah, agama Islam ni bagi daripada Allah. Hadap munasabah Allah nak buat berhenti sejam dua jam, tak ada mayang, tak ada masa waktu. Ano? Tak ada munasabah, hebatnya Islam macam tu sekali ya. Agama lain ada tak? Tak ada apa. Saya hidup dalam keadaan agama Kristian ni, kita tengok perbandingan, kita buka minda sikit. Ni. Siapa aja nombor 8 berhenti. Tak, sebab hamba ni mikir juga kalau mula ten lepas daripada tu ada 2-3 jemaah ni tengok jang sama. Jadi kita raikan jarah juga dia. Kita berhenti awal. Tengok jang sama baru lajak 5 minit. Tengok muka ustaz kejap, tengok jang lama. Tengok muka ustaz, tengok jang pula. Nanti ustaz ni bila pula nak berhenti ni? Nampak tak? Itu malah. Jadi tu hamba malah nak berhenti lama-lama ni. Jadi limit hamba 15 minit. Lepas daripada masuk waktu, hamba berhenti lah dulu. Kita tengok. Saya pernah sebut di mana-mana dulu. Andai kata ditakdirkan. Kutip, kumpul semua. Kutip dah kumpul semua Bible. Bible kitab Kristian di atas muka dunia ni kumpul belakang. Alah. Kemudian dalam masa yang sama kita kutip Quran. Semua Quran atas muka dunia nak kutip belaka. Kita pakat-pakat tekuk dalam laut belaka. Dalam keadaan satu pun tak ada tinggal. Kita nak tengok siapa yang boleh buat siap kitab dia seperti mana asal. Kristian tak ada sama sekali pun. Saya pernah tanya orang Kristian, sahabat-sahabat saya Kristian, semua terdiam. Sebab apa? Sebab orang Kristian tak ada yang dia hafal, iaitu Bible dan seperti mana kita Islam hafal, iaitu Quran. Tak ada. Orang Kristian dia sebut dia dalam masalah agama dia tak hafal pun Bible. Bahkan kita Islam ni ada pula yang hafal Bible lebih daripada orang Kristian lagi. Zakir Naik antaranya, Syekh Ahmad Didat antaranya dulu. Syekh Ahmad Didat ni dia pernah berdebat dengan satu padri. Kemudian dalam debat tersebut, padri ni nak kuatkan hujah dia, nak tengok dia ni, kemudian nak pertahankan Kristian dia. Dia baca ayat Bible sekian-sekian dan sebagainya. Syekh Ahmad Didak tembok lalu, dia kata tak betul. Buka Bible tengok, betul tak betul hak padri tu baca. Kena lalu. Tak ada apa. Abang sulung saya yang kuat gereja di Pentung di Johor Bahru ni pun dia tak hafal Bible. Abang sulung saya tu sekarang di Johor Bahru. Saya dulu dengan abang nombor 2 saya dulu, kami sama-sama dulu bertugas di gereja Bandar Sunway tu. Sebelum daripada saya masuk Islam tu. Masa zaman saya mula nak jauh daripada nakal ni, gocoh sama ni, malam-malam duk ni, kemudian mula nak cari kehidupan ni, mula pijak gereja dah, dekat dengan gereja, tapi tak dapat ketenangan. Payah nak berubah. Tuhan bagi hidayah masuk Islam. Tapi Quran, muslimin dan muslimat sekalian, teruk laut belaka. Sekejap je. Dapat tulis seperti mana 30 juzuk tu selesai habis. Sebab Quran ada di dada dari kalangan umat Islam. Tak banyak sikit pun kita ada hafal.
Paling komang pun juzuk amal dah. Paling bawah sekali dah juzuk amal. Mesti ada 10 surah, 20 surah pun. Kupon ni sikit-sikit-sikit-sikit dan sebagainya. Selesai belakang bawah. Hebatnya Islam macam tu sekali. Sebab agama ni mari daripada Allah. Muslimin dan muslimat sekalian. Ya. Dan hebat kita lagi nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak payah perantaraan. Ya, tak payah perantaraan. Saya dulu bila saya mula dah tengok Kristian ni, kemudian Allah bila dekat dengan gereja ni, nak mula dekat dengan Kristian, balik dengan gereja, dekat dengan Tuhan, Tuhan tiga dalam satu tu lah. Tiga dalam satu ni kopi ya. Tak kira lah kopi Tokak Ali, Tapu Kaki Petah Timah, Kapur Berjaga, kuat lalu lah malam tu. Patah kaki katil malam tu. Orang kita lah buat iklan gitu. Nih, orang Bidayuh, orang Iban dia tak buat iklan lagu tu nega. Ha, kita buat iklan macam-macam Tokak Ali lah. Sebab tu amba Facebook deactivate. Facebook amba deactivate, tak aktif lalu dah. Walaupun follower banyak, tak aktif lalu. Sebab banyak orang kita pergi tag iklan kopi kuat. Ha. Dia bubuh gambar kopi tu, kemudian dia bubuh gambar Saleh Yaakob jadi duta produk kopi tu. Saleh Yaakob mentang-mentang lah, Saleh Yaakob bini pak ambil lalu jadi duta kopi kuat. Allah, ambil lah Tok Imam kan jadi duta, ambil amba jadi duta, okey lah sikit. Ni ambil Saleh Yaakob, kemudian segambar Saleh Yaakob pegang tu, dia pegang kopi tu. Saya pula gambar Saleh Yaakob dengan isteri-isteri dia. Saleh Yaakob tu tak salah lah, tak ada benda. Tapi nak cerita iklan. Saya gambar pula Saleh Yaakob ni dengan mek-mek dia. Empat orang. Masa tu empat orang. Tinggal saya dari tiga je lah ni. Anak. Kemudian saya pula gambar tu, dia tunjuk pula. Katil tu kaki patah lalu. Oh, mana mau minum kopi tu malam tu. Awak nampak? Semangat gagal ni. Patah katil lah. Sampai macam tu sekali kita buat iklan negeri kopi ya. Tapi bak agama ni Allah payah dah. Nak kabur saing kuliah malam ni. Mari pakak-pakak belaka. Oi, tamu kabur bah. Tahu dah saing dah kaki sejik, dah kaki surau. Jenis kaki lagau gitu. Kan aku ajak kan, you may bahan tu pulak. Belasih hati pulak. Dah kabur lalu bah. Sikit lalu. Takut saing tu belasih hati. Kita nak tahu nak ajak mari sejik. Gitu lah. Tapi kalau bak negeri ni. Nak habis ya. Babik pun pokok ya. Bahang belaka, tepi light dan sebagainya, tiang lampu bubuh belaka. Anak hebat kita. Agama ada ceramah. Orang buat pamplet kan, pamplet kecil tu suruh agih-agih, letak dalam bakul motosikal. Habis ceramah duduk situ lah. Ada bubuh lah. Padang kita muslimin dan muslimat sekalian eh. Kemudiannya saya ingat lah Islam kita ni. Mudahnya Islam kita ni. Kalau orang kata payah-payah-payah Islam. Kita nak minta ampun dengan Allah Ta'ala ni. Tak payah perantaraan-perantaraan tak payah. Nah, kalau Kristian dia pergi kat padri. Dia ada satu bilik tu kecil. Lepas tu dia ada bilah sikit. Tengah tu pengalang. Padri duduk dalam tu, dia duduk sini. Kemudian dia pun ceritalah apa yang dia buat dosa-dosa dan semua. Padri ampunkan. Kita tak payah sibuk nak pergi gereja sampai nak jumpa dengan ni padri, tak tahu tunggu pula padri dan sebagainya. Tak payah, kita nak tobat ni minta ampun dengan Allah Ta'ala. Mana-mana kita akad tangan, doa akad tangan pun mairah hati istighfar banyak-banyak, ya Allah ampunkan dosa aku ni dan sebagainya. Padang lepas tu mari masjid dan sebagainya, angkat takbir dua rakaat sembahyang sunat tobat. Selesai daripada tu mari tekat dalam hati ni, ya Allah bagi kekuatan aku supaya tak buat lagi benda. Mari rasa nyesal nitis air mata. Mudah gitu Islam kan. Tak payah sampai nak pergi cari padri. Tak payah. Tak payah cari Tok Imam. Aku nak tebak nak cari Tok Imam. Kena Tok Imam tak tahu. Tunggu lusa lah. Kata Tok Imam tak tahu pergi Kuala Puih. Kata. Dah ke Tok Imam balik bila? Lusa balik dah tak apa lah. Tunggu lusa lah. Kalau jumpa Tok Imam. Aku nak tebak eh. Aku nak kabar Tok Imam. Tak apa kamu ni. Muslimin dan muslimat sekalian, mukadimah cukup situ dulu lah. Mudah-mudahan mula-mula Allah panjangkan umur kita dalam penuh berkah, dan Allah kurniakan iaitu rezeki kepada kita juga dengan penuh berkah. Amin.
Ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan orang sedikit. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah kau masukkan kami dari golongan orang-orang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada engkau kami mengadu atas segala kelemahan. Beri kami, Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan segala ketaatan kepadamu dan menjauhi akan segala larangan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada engkau kami mengadu atas segala kekurangan. Beri kami, Allah, kurniakanlah kelebihan kepada kami dan segala ilmu agamamu dan segala ilmu manfaat bagi diri kami dan segala manusia atas muka bumi. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Irhamna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.